Okey, nama Sharifah Sakinah memang selalu dikaitkan dengan gosip dan kontroversi. Sebab Sakinah ni dia seorang yang sangat jujur dan tak hipokrit. Tapi kan, nak tahu tak apa rahsia dia sentiasa tenang je berdepan dengan gosip? Dia jawab kan dengan mengamalkan gaya kehidupan yang sihat. Kira bersama dengan kata dalam dunia fitness dan sebagainya kan, adakah you rasa ini yang membuatkan you boleh membuktikan pada orang luar bahawa you bukan sahaja orang kata sering dikelilingi dengan gosip, tapi you tetap juga boleh membuktikan pada orang yang fitness ni sebenarnya adalah sesuatu yang baik juga you buat? Okay, selalunya selebriti selalunya dikaitkan dengan fashion ataupun dengan beauty. Selalunya bila dia nak buka bisnes, dia orang buka bisnes nak jual baju dan buka spa, buka salon dan sebagainya. So saya rasa kalau benda-benda tu semua ada tapi dalaman tu tak sihat, dari segi mental pula juga tak sihat. Kadang-kadang ada orang tak sihat kan. So kalau kita bersenam, secara automatiknya kita akan sihat. So saya rasa macam sebab tu apa benda kritik ataupun sebarang gosip yang dicampakkan kepada saya tidak akan kisah sebab mental saya memang sangat sihat. Sebab saya tidak fikir dengan secara negatifnya kerana saya sangat positif. Okay, kalau sebagai artis, sebagai pelakon, you bukan hanya sahaja untuk berlakon tapi you kena tahu apa yang you nak daripada dari segi you kena ada team yang untuk create you punya brand. So bila you ada brand tu baru you tahu you boleh jadi artis and what kind of celebrity you are.